Komunitas Entrepreneur Sumedang atau KES yang kemarin menggelar perayaan hari ulang tahunnya yang kelima dengan mengusung tema UMKM Berdaya Sumedang Berjaya, digelar pula bazar yang menunjukkan hasil karya UMKM Sumedang yang kini mulai naik kelas. Siang kemarin, Komunitas Entrepreneur Sumedang atau KES menggelar hari ulang tahunnya yang kelima di Pusat Perbelanjaan Sumedang. Kegiatan tersebut mengusung tema UMKM Berdaya Sumedang Berjaya. Menurut Ketua Komunitas Entrepreneur Sumedang, selama 5 tahun berdiri sudah ada 400 member yang bergabung dan tersebar di seluruh Sumedang. Meski saat ini hanya ada 100 member yang aktif, dikarenakan banyaknya forum, para member yang merupakan pelaku UMKM sudah dapat melakukan usahanya secara mandiri. Bahkan sudah ada yang mampu melakukan ekspor serta memiliki gerai UMKM sendiri. Syukur nikmat dari keluarga Kes yang masih bertahan survival selama 5 tahun, yang alhamdulillah juga kami sudah memberikan partisipasi untuk kemajuan UMKM di Kabupaten Sumedang selama 5 tahun ini. Di awal dari para pelaku-pelaku usaha mikro, ini awalnya dari silaturahmi, Pak. Jadi silaturahmi mereka itu cuma awalnya hanya punya ide bisnis atau ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai mandiri. Belanja kegiatan. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sumedang yang menghadiri kegiatan memberikan apresiasi sekaligus arahan kepada para pelaku UMKM. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sumedang tengah mendorong pelaku UMKM di seluruh Sumedang agar dapat naik kelas dan go digital. Salah satu program yang tengah dijalankan berupa pembuatan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM, termasuk dalam mendorong UMKM Sumedang ikut dalam marketplace yang nantinya dapat ikut dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Ini sebuah komunitas untuk para entrepreneurship UMKM yang mau maju, berkembang, punya kemandirian, siap dalam risiko dan terus berupaya untuk kemajuan usahanya. Dan sekarang UMKM ini sudah go digital, kemudian UMKM sudah pada naik kelas, dan UMKM yang sebenarnya ini terus kita arahkan bisa masuk ke marketplace sehingga bisa ikut pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Syaratnya dia masuk di marketplace yang ada atau masuk di e-katalog. Jadi kami arahkan UMKM ini untuk bisa masuk ke marketplace yang ada. Di sela kehadirannya, Bupati Sumedang melihat hasil para pelaku UMKM dan memborong sejumlah barang. Bahkan Bupati memberikan satu paket UMKM kepada salah seorang anak kecil yang datang bersama ibunya dalam bazar UMKM tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan.